yang iya di dalam ruangan itu ada siapa aja gitu. Jadi saya sebagai provincial director Bali pada tanggal 1 Agustus menerima telepon dari anak perwakilan Bali yang lagi karantina di pusat di Hotel Saritan Pacific itu bahwa tiba-tiba tidak ada di rundown acara dan tidak ada di aturannya itu dilakukan body checking. Padahal di situ hari itu tuh hanya fitting gitu. Jadi anak-anak kaget, merasa shock ketika di bilik ya, bikin di bilik yang kecil di dalam ballroom cuma ditutupi oleh banner dan gantungan-gantungan baju, itu mereka disuruh membuka semuanya gitu. Dan di dalamnya juga ada laki-laki. Dan di dalam ada 3 orang laki-laki gitu. Coba gimana perasaan mereka gitu kan? Makanya mereka langsung nangis, mereka menyampaikan kepada kita. Kita langsung laporan ke Ko Eldon selaku CEO ya saat itu dan minta tolong juga ke Koryo bahwa ini harus dihapus karena mereka selain disuruh buka semua, mereka difoto juga. Ada 5 anak yang difoto jadinya dari 30 anak. Siapa yang memfoto itu? CEO. Perwakilan CEO. Dari Miss Universe Indonesia yaitu CEO-nya ya, jabatannya CEO. Cewek. Jadi cewek yang melecehkan cewek. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.